Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mia Kusuma dalam tayangan Digital Talk Show di Seknas Media Channel. Hari ini tema obrolan kita adalah pola komunikasi partisipatif di tengah pandemi. Cukup menarik ya. Kita hari ini akan ngobrol dengan para narasumber yang sudah ada di studio, saya ditemani oleh satu orang dan juga nanti ada beberapa. Saya sudah ada Mas Yohanes Joko dari Tenaga Ahli Deputi Kepala Kantor Staf Presiden. Baik, Mbak. Sehat. Salam sehat, salam tangguh selalu. Kita nggak ketemu ada 2 tahunan kali ya? Ada 2 tahun. Kita dulu berjuang bersama-sama panas-panasan. Sekarang kita di dalam studio dan kita akan membahas satu tema penting hari ini, Mas Joko. Sebelumnya saya juga ingin menyapa yang di ujung sana telah bergabung juga narsum kita. Beliau adalah Mas Khoirul Anam, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia 2020-2021. Mas Khoirul Anam, apa kabar, Mas? Ya, baik, Mbak Mia. Oke, nanti kita ngobrol ya. Selain 2 narasumber kita yang hadir pada hari ini, tergabung juga para penanggap yang saat ini telah on cam, ya, sudah berada di platform di ujung sana. Di antaranya ada Bung Abi Rekso dari Said Akil Siroj Institute. Bung Abi, apa kabar, Bung Abi? Sehat. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Robi Maulana dari Seknas Media Group. Mas Robi, gimana, sehat? Halo. Halo Mia, kabar baik, sehat. Kabar baik. Halo. Oke, dan semuanya. Ya, amin. Dan selanjutnya penanggap terakhir kita ada Pak Balian Siregar. Beliau adalah dosen Ilmu Komunikasi ESA Unggul University. Pak Balian? Halo, gimana? Mbak Nia. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Bagaimana, Bu? Sedang di pegunungan? Enggak, masih di Jakarta. Itu virtual background-nya menarik banget. Suasana ya. Sebenarnya merah putih kan menuju 17 Agustus kan. Oke, benar ya. Vibe-nya sudah mulai terasa ya. Oke, betul. Sebelum kita memulai talk show ini, kita akan mendengarkan keynote speech dari Pak Rambun sebagai Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi. Pak Rambun Cahyo, silakan. Oke, selamat siang menjelang sore nih. Teman-teman semua, Mas Khairul, Abi, Mas Balian, Obi, dan juga Mia bersama-sama Joko di studio. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kalau Abi saya sudah cukup kenal lama. Ya. Ampun. Jadi mungkin kita mungkin sebagai bagian daripada acara ini. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Seknas. Mungkin kalau Abi sudah tahu, mungkin Mas Khoirul sama Balian, Mas Balian bisa saya perkenalkan mengenai. Jadi kalau Seknas Jokowi ini sebenarnya sebagaimana namanya aja, sebenarnya adalah sebuah pengelompokan atau organisasi yang dilahirkan dalam konteks sistem waktu Pilpres di 2014. Kami melahirkan ini di Desember 2013 sebenarnya. Sebagai persiapan dari Pilpres di tahun 2014. Dan dalam 2 periode ini kita berhasil membawa Jokowi 2 periode. Nah, grup ini memang salah satu daripada berbagai ratusan atau bahkan ribuan organisasi-organisasi relawan yang ada. Nah, mungkin di dalam perkembangan yang sekarang kami sedang memikirkan untuk bagaimana membuat satu platform yang bisa menjadi tempat bagi kawan-kawan, bukan hanya buat Seknas, tapi juga dengan kawan-kawan yang lain, baik relawan maupun kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang concern terhadap negeri ini, terhadap rakyatnya, untuk mendiskusikan hal-hal yang bersifat substantif. Sehingga kita berharap bahwa narasi-narasi baru yang lebih rasional, yang lebih progresif, itu bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi narasi-narasi yang bisa berkembang di dalam mencari alternatif-alternatif yang progresif di negeri ini. Jadi kita membangun ini semua jadi untuk memberikan satu juga energi baru bagi organisasi kami. Di samping juga kami juga berkeinginan untuk bekerja sama dengan berbagai macam organisasi termasuk dengan teman-teman dari PPI ini. Nah, kenapa ini menjadi penting saya rasa dalam konteks topik yang kita bicarakan pada hari ini? Karena pandemik ini adalah persoalan global, jadi sebuah tragedi global kemanusiaan di seluruh dunia. Kita melihat ini dan kita mengalami dan
bahkan kami sendiri di Seknas dalam waktu sebulan setengah terakhir ini kehilangan 3 teman-teman terbaik kami, dan mereka adalah pimpinan dari organisasi ini. Dan jadi tidak ada yang bisa kebal dari virus yang berkembang di tahun 2020, di awal 2020. Dan ini adalah persoalan global. Kita nggak tahu siapa yang salah, mungkin kita semua salah. Nah, di apa yang terjadi di Indonesia dan bagaimana pemerintah merespons, sebenarnya sih kalau kita mau fair, pemerintah ini sebenarnya juga nggak terlalu buruk dalam paling tidak di awal-awal di periode tahun lalu. Meskipun di bulan Juni kemudian memang berkembang dengan adanya varian baru, ada varian Delta dan juga mungkin juga kelonggaran-kelonggaran dan merasa tidak ada, apa, masyarakat juga merasa bahwa ini sudah selesai, sehingga mereka mengelonggarkan kesiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Kalau ditanya apakah pemerintah saja yang salah, menurut saya tidak, karena ini juga unik Indonesia. Kalau kita lihat bahkan negara-negara maju, justru kita bisa melihat bahwa bagaimana respon di Amerika yang punya infrastruktur kesehatan yang paling hebat di dunia, begitu juga Eropa, bahkan mereka memperlihatkan respon yang jauh lebih buruk daripada yang kita duga. Justru respon-respon yang tumbuh di dalam komunikasikan dan menghadapi masalah pandemik ini, dunia melihat bahwa Asia lah yang sebenarnya, terutama Asia Timur, dalam hal ini dipimpin oleh China, harus diakui, bahwa keberhasilan paling enggak di tahun 2020 berhasil mengcontain dan melakukan berbagai macam upaya yang meminimalisir dampak pandemi ini baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa apa yang terjadi pandemik ini juga memperlihatkan sebuah fenomena di mana konsep-konsep mengenai governance, konsep-konsep mengenai prinsip apa filsafat mengenai universal itu tanyakan. Dan kita melihat bahwa sistem demokrasi liberal di berbagai negara memperlihatkan goncangan-goncangannya. Dan kegagalan Amerika terutama dengan lebih dari 600 ribu kematian dan hampir 7 juta kasus atau mungkin bahkan lebih, itu juga memperlihatkan bahwa kita sudah harus melihat bahwa mereka bukan lagi sebagai alternatif. Mereka memperlihatkan berbagai macam kelemahan, dan pada dasarnya resep-resep mereka dari 10-15 tahun terakhir atau bahkan 2 dekade terakhir juga menemui banyak kegagalan ketika itu dipraktekkan, resep-resep mereka dipraktekkan di negara-negara berkembang. Apa yang terjadi, apa yang kita lihat di dalam 10 tahun belakangan, kita harus akui bahwa pendulum kemajuan engine ekonomi itu bergerak ke Asia, terutama yang dipimpin oleh China. Dalam hal ini kita harus akui bahwa China memperlihatkan sebuah upaya-upaya bahkan keberhasilan-keberhasilan yang tidak bisa diabaikan oleh dunia, dan memberikan alternatif-alternatif bahkan ikut berkontribusi dalam pembangunan institusi-institusi yang berbeda dengan yang dikembangkan sejak awal Perang Dunia Kedua, berakhirnya Perang Dunia Kedua yang didominasi oleh Eropa dan Amerika. Jadi menurut saya ini penting untuk kita pelajari, untuk melihat alternatif-alternatif yang tersedia bagi kita dalam rangka mengatasi problem-problem, apalagi dengan adanya yang diperparah dengan pandemi ini, untuk problem-problem kebangsaan kita, problem-problem sosial, ekonomi, dan juga bahkan sistem kepemerintahan di Indonesia, di negeri ini. Dalam konteks ini saya cuma ingin kita melihat secara lebih luas lagi mengenai bahwa ketika geopolitical contest antara Amerika dan China ini makin menguat, kita perlu untuk melihat bagaimana posisi Indonesia.
dalam konteks ini. Ketika kita lihat bahwa kebangkrutan dari sistem demokrasi liberal di negeri-negeri Amerika dan Eropa dengan munculnya populisme, anti-imigran, juga fobia terhadap Islamisme, terhadap Islam juga hidup, dan pada saat yang bersamaan kita lihat keberhasilan-keberhasilan di Asia dan menjadi Asia menjadi engine dari pertumbuhan ekonomi dunia, yang memberikan sumbangan yang besar. Setidak-tidaknya kita bisa melihat bagaimana bahwa dalam 41 negara di dalam 40 tahun terakhir berhasil mengangkat 800 juta orang keluar dari kemiskinan absolut dan membangun kelas menengah sebesar 500 juta. Ini pasti ada sesuatu yang benar. Seperti juga mereka berhasil mengcontain pandemi yang pertama kali ya terjadi di mereka dan berhasil mengontrol dan memanage penyebarannya dengan tingkat korban yang jauh-jauh lebih rendah secara secara rasio. Nah, paling tidak ini bisa memperlihatkan, bisa memberikan kita perspektif baru mengenai masa depan daripada dunia dan masa depan kita. Dalam konteks ini saya ingin menekankan juga bagaimana bahwa kita sebagai bagian dari ASEAN community itu harus harus merasa beruntung, mengapresiasi lebih kuat lagi apa-apa yang kita menjadi bagian dari komunitas ASEAN. Dan menurut saya ASEAN sekarang semakin dilihat sebagai kekuatan penyeimbang di tengah pertarungan atau kontes persaingan antara Amerika dan Cina. Dan secara geografis, ASEAN, kawasan Asia dengan isu South China Selatan dan mungkin juga Taiwan akan menjadi bagian dari titik panas daripada pertarungan persaingan ini. Namun demikian kita harus melihat bahwa ASEAN sebagai kolektif telah berhasil membangun sebuah fakta perdagangan RCEP yang terbesar di dunia pada saat ini. Dan itu adalah inisiatif ASEAN, bukan China, bukan Jepang, atau Australia dan New Zealand. Ini kita harus mengapresiasi. Nah, bagaimana Indonesia menghadapi ini, menghadapi situasi geopolitik yang makin lama makin mengkhawatirkan, dan di mana situasi dunia juga membutuhkan kerjasama, kolaborasi yang lebih aktif dari negara-negara besar. Sekiranya dalam hal ini saya ingin kita melihat bahwa Indonesia, bagaimana Indonesia harus bersikap. Dan menurut saya Indonesia tidak bisa bekerja secara sendiri, Indonesia harus bekerja bersama-sama ASEAN. Jadi menurut saya narasi, dan kita berharap bahwa diskusi-diskusi maupun pertukaran ide, khususnya yang menyangkut masalah-masalah geopolitik, itu menjadi bagian dari narasi kita. Dan menurut saya isu-isu geopolitik ini masih sangat jarang dibahas di Indonesia. Jadi oleh karena itu saya berharap bahwa kerjasama dengan teman-teman PPI juga memberikan perspektif, karena teman-teman PPI ada di luar, bisa memberikan perspektif yang segar dan melihat secara realistis, dan juga karena ada di sana secara real situasi dunia. Dan saya rasa ini sumbangan kita bersama untuk kemajuan Indonesia. Demikian pembukaan daripada acara ini. Terima kasih buat teman-teman yang hadir dan menjadi narasumber, Joko dari KSP, Mas Balian Siregar, Mas Koril dari PPI, dan juga Abi, dan tentu juga Obi Maulana. Terima kasih juga kepada Mia yang telah bersedia menjadi host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rambun. Baiklah teman-teman, hampir 2 tahun ya pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya melawan pandemi COVID-19 di negeri kita tercinta ini. Jumlah korban bukan semata-mata naik turunnya angka statistik saja, tapi juga pekerjaan rumah yang berat yang harus kita selesaikan bersama-sama. Rakyat seringkali melihat pola penanganan pandemik yang beraneka ragam serta pola komunikasi yang selalu berubah-ubah. Sejak penyebutan PSBB ya di tahun pertama pandemik,
Hingga sekarang nih kita punya istilah PPKM yang berlevel-level di tahun kedua ini. Nah, rakyat dipaksa untuk mengerti dengan bahasa penguasa. Minggu lalu, salah satu menteri menyebut bahwa masuk mal harus disertai bukti hasil PCR. Walaupun pernyataan Pak Menteri tersebut sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan, karena adanya kritikan dan juga protes dari berbagai kalangan. Dengan melihat cara komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi saat ini, kita akan tanya langsung, ya, bagaimana pola komunikasi pimpinan tertinggi Republik dengan para jajarannya tersebut yang kadang sering membingungkan rakyat nih, Mas Joko. Langsung saja, statement Anda atas persoalan tersebut, silakan Mas Joko. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mia. Ya. Selamat siang para rekan-rekan semua. Gus Abi, Gus Anam, Pak, dan dari apa? Dari Esa Unggul, mm-hmm. Pak Balian. Jadi kondisinya, saya ingin cerita dulu. Boleh, boleh, silakan. Ketika tahun 2019 Presiden Jokowi dilantik, mm-hmm. Ada sederet apa daftar-daftar target-target yang ingin dicapai oleh pemerintahan ini. Baru berjalan, semua ini baru disiapkan semua dari bulan beliau dilantik 20 Oktober, November, Desember. Kemudian menteri-menteri juga sedang melakukan konsolidasi internal. Baru dalam hitungan 2 bulan kita diramaikan dengan situasi munculnya wabah di Wuhan. Presiden sudah mulai mengantisipasi. Sebenarnya di internal kita sudah mulai mencermati perkembangan-perkembangan terhadap dampak. Waktu itu kita belum ngomong pandemi, Mbak, tapi kita ngomongnya masih wabah. Betul. Wabah virus COVID di Wuhan. Sampai akhirnya di bulan Maret, untuk pertama kalinya kita mendeklarasikan bahwa ya, Indonesia terkena juga wabah itu. Sudah masuk ke Indonesia. Yang menjadi catatan adalah situasinya saat ini, situasi yang kita hadapi hari ini, di tahun 2000 maupun 2001 yang hampir saat kita sejak menyatakan diri Maret sampai hari ini kurang 18 lebih bulan. Hampir 18 bulan, 1 tahun 6 bulan adalah situasi yang tidak pernah dihadapi oleh pemerintah sebelumnya. Bukan hanya pemerintah, tidak pernah dihadapi oleh sejarah modern bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa modern, kita nggak pernah mengalami pandemi. Pandemi itu kita alami, itu di 1918, flu Spanyol, dan catatan-catatan sejarahnya dan catatan-catatannya karena banyak banyak gejolak-gejolak politik di era-era tahun 40-an, banyak yang tidak kita miliki. Tetapi permasalahan ini bukan hanya permasalahan bangsa Indonesia. Ketika pandemi COVID ini muncul, ternyata seluruh bangsa di dunia itu terkaget-kaget juga, tidak siap, seperti yang dikatakan oleh Mas Rambun tadi. Amerika yang memiliki layanan kesehatan yang bisa dikatakan nomor satu, Amerika, kemudian Eropa, ternyata juga tidak seperti yang kita bayangkan mampu menghadapi pandemi ini dengan baik begitu. Nah, dalam kondisi itu pemerintah Presiden Jokowi menghitung benar begitu, Mbak. Menghitung benar waktu itu kurang lebih di awal-awal pandemi ini waktu masih orang yang terinfeksi masih di bawah seribuan dan segala macam, tekanan publik untuk kita melakukan lockdown itu besar sekali, Mbak. Bahkan orang yang bukan di bidangnya ikut-ikutan bicara seolah-olah apa yang ditawarkan solusinya adalah solusi yang terbaik. Akhirnya waktu itu dipilihlah pola yang seperti tadi disampaikan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apa bedanya PSBB, kemudian muncul ada PPKM mikro, kemudian ada PPKM darurat, PPKM level 1, level 4. Kurang lebih saya mau memberikan penjelasan begini. Kalau yang PSBB itu adalah polanya adalah pola di mana sifatnya adalah dari bawah, usulan dari bawah, pemerintah pusat menetapkan. Itu bedanya dulu. Iya, sementara pola PPKM itu adalah perintah dari pusat kepada daerah. Nah, kondisinya ketika di tahun kemarin, kita bersyukur, Mbak, pandemi dengan pola penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah, memang ekonomi kita dan seluruh usaha-usaha yang ingin dilakukan pemerintah, termasuk juga infrastruktur-infrastruktur, itu menjadi berhenti. Kalau boleh dikatakan tidak berhenti pun,
menjadi banyak yang dirubah. Refocusing, realokasi dilakukan. Anggaran gede-gedean, hampir kurang lebih angkanya mendekati 700 triliun. Itu kalau Bapak Presiden bilang itu dia bisa bangun 2-3 kali ibu kota dengan anggaran ibu kemarin rencana apa pemindahan ibu kota dan segala macam. Pemerintah mengambil pilihan, Bapak Presiden pilihannya adalah masyarakatnya itu tidak terkapar secara ekonomi, tetapi mereka tidak terpapar karena COVID. Tidak terkapar, tapi tidak terpapar. Jadi mengurangi mereka yang terpapar, tetapi di satu saat bersamaan juga ekonominya masyarakat jangan sampai terkapar. Nggak parah-parah banget. Nggak parah-parah banget. Makanya waktu itu dilakukan PSBB, lalu dilakukan bantuan-bantuan perlindungan sosial secara masif. Ya, ya. Alhamdulillah waktu itu kita bersyukur COVID kita, walaupun orang mengatakan ini dan itu, buktinya layanan kesehatan kita waktu itu masih bisa cover. Betul. Sampai kita punya pola, Mbak, melihat polanya, bahwa setiap kali liburan panjang atau setiap kali weekend, long weekend gitu, itu 1,5 bulan kemudian pasti terjadi kenaikan. Dan yang paling dahsyat menurut berdasarkan catatan adalah ketika liburan Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru terjadi kenaikan di bulan pertengahan bulan Februari. Nah, pola ini kita lihat, lalu kita proyeksikan sampai akhirnya kemarin ketika menjelang Idul Fitri, pemerintah mengantisipasi, betul-betul mengantisipasi sampai dilakukan pelarangan mudik dan segala macam. Semua usaha coba dilakukan, Mbak, agar pola berdasarkan pengalaman empirik ini tidak terulang lagi. Kalaupun terulang kita masih bisa mengantisipasi. Tapi begitu. Kan setelah Idul Fitri lonjakannya malah lebih tinggi. Betul, karena kenyataannya apa? Karena saya waktu itu di lapangan, Mbak. Di lapangan kita ikut melakukan penyekatan. Penyekatan untuk Idul Fitri itu di roda 4 berhasil. Tetapi di hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri, 2-3 hari itu yang namanya kendaraan roda 2 itu langsung posisinya ribuan orang dan pemerintah aparat juga tidak bisa melakukan pressure tindakan-tindakan represif karena itu bisa menyebabkan ekses. Dan akhirnya kita lihat 1,5 bulan setelah Mei kemarin terjadi kenaikan. Kenaikan ini diperparah dengan kondisi munculnya varian Delta yang penyebarannya lebih ganas. Maka pemerintah mengambil sikap bahwa dibikinlah status yang namanya PPKM. Ada PPKM darurat karena memang kondisinya waktu itu darurat kalau Mbak perhatikan dan segala macam. Kemudian dijabarkan PPKM itu sekarang dijabarkan level 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau ditanya masyarakat bertanya, ini PPKM kapan di stop? PPKM akan kapan berakhir? Dan menurut saya dalam informasinya PPKM enggak akan berakhir, Mbak. Hanya levelnya saja yang akan diturunkan. Tapi kita bersyukur, Mbak. Alhamdulillah puji Tuhan hari ini puji syukur kita melihat parameter-parameter itu PPKM itu sekarang dari level 4 turun, ada yang turun ke level 3, dari 3 turun ke 2. Karena kemarin saya waktu meninjau dengan Bapak Kastaf meninjau di beberapa wilayah termasuk juga Wisma Atlet, jauh turunnya bor Wisma Atlet yang hampir 90% bed occupancy rate-nya itu sekarang sudah mendekati angka 20 bahkan terakhir kemarin 15 di bawah 20%. Oke, baiklah. Nah, secara spesifik apa aja yang sudah dilakukan oleh kantor staf presiden khususnya deputi tempat Mas Joko berada ya dalam menjaga komunikasi antar lembaga supaya tercipta partisipasi dari banyak pihak ini gimana? Jadi gini, kantor staf presiden salah satu fungsinya kan ada 3 fungsi. The bottlenecking, monitoring evaluasi dan delivery unit. Dalam konteks itu semua, maka ada fungsi turunannya membangun sinergi orkestrasi narasi komunikasi kepresidenan. Lembaga-lembaga kepresidenan itu narasi dan kita ada pola-pola untuk atau ada bentuk-bentuk komunikasi sinergi antar lembaga supaya satu suara. Itu yang pola yang dari atas ke bawahnya. Tetapi pola yang dari bawah ke atasnya kantor staf presiden itu membuka yang namanya kanal kantor staf presiden mendengar. Melalui online maupun offline. Efektif nggak itu? Sangat efektif, Sudah Mbak. Sudah berjalan? Sudah berjalan. KSP mendengar yang melalui offline, kita sekarang berjalan di 12 kota. Karena ini kita pakai polanya Bapak Presiden. Jemput bola. Nggak boleh menunggu bola. Jadi persepsi komunikasi yang selama istana yang kelihatannya jauh, megah, dan susah diakses, itu dengan arahan Bapak Presiden itu langsung dirubah polanya, Mbak.
pola melalui komunikasi partisipatif, jemput bola, kita datang ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Karena pandemi aja ini sekarang kita tertunda, kita udah jalan di 12 wilayah. Kemudian kita juga bersyukur, ada blessing-nya juga, ada berkatnya pandemi ini. Transformasi digital berjalan dengan cepat. Akhirnya pola-pola kantor staf presiden mendengar informasi dari masyarakat itu, kita rubah sekarang melalui digital. Misalnya contoh apa, Mbak? Ketika akhir bulan Mei, akhir bulan Juni kemarin ya, Juni kemarin, kita terima banyak masukan tuh dari masyarakat, obat langka. Ini belum, masyarakat masih nggak aware semua, obat langka, kenaikan harga obat, dan segala macam melalui kanal kita, dan langsung kita seluruh masukan itu kita sampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Dan langsung begitu kita bilang, kita minta masyarakat melaporkan, boom, ledak waktu itu, Mbak. Tentang obat, dan ini akhirnya semua aware. Ya, obat langka. Ya, obat mahal. Ya, ada mafia obat. Itulah pola-pola seperti itu yang kita lakukan. Jadi, pola komunikasi partisipatif yang kita kedepankan. Oke, mudah-mudahan itu terus berjalan. Ada sosialisasinya juga ke masyarakat, sehingga tahu bagaimana kita harus menghubungi, kemana, dan lain sebagainya. Ada, Mbak. Jadi, ada kanalnya, kanal WA-nya ada, melalui sosmed ada, melalui jejaring masyarakat sipil yang kita bentuk, komunikasi partner dengan para relawan juga kita lakukan. Oke, baik. Begitu. Nah, kita sudah mendengar apa kata Mas Joko. Sekarang lanjut kita akan beralih ke Mas Khoirul Anam, yang juga merupakan salah satu narasumber kita. Langsung saja, kita akan mendengar seperti apa sih Mas Anam melihat komunikasi publik dari pemerintah saat ini. Bagaimana? Mas Khoirul Anam tadi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Joko juga. Terima kasih Mbak Mia, Mas Joko, penjelasannya. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya adalah komunikasi publik, saya melihat sudah banyak ya apresiasi yang menurut saya perlu kita berikan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden. Karena Presiden sudah banyak melakukan terobosan kebijakan, apapun itu nomenklaturnya. Jadi satu hal yang perlu ditekankan, seringkali orang mempermasalahkan istilah PPKM, istilah PSBB, dan lain sebagainya, itu kan hanya masalah nomenklatur. Kita tidak bisa menyamakan misalnya kondisi di Indonesia dengan kondisi di Eropa, misalnya. Atau kondisi di Eropa dengan kondisi di Asia. Jadi setiap negara buat saya punya kesempatan sendiri, punya ketetapan sendiri dalam membuat kebijakannya. Hanya mungkin sedikit yang menjadi masukan kami dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, yaitu agar menguatkan simpul-simpul pembuatan kebijakan sebagaimana teori public policy yang banyak berkembang di Eropa, bahwa adanya masukan dari expert community. Nah, ini yang mungkin ke depan pemerintah perlu meningkatkan juga bagaimana expert community ini kemudian memberikan dampak terhadap perbaikan kebijakan. Apakah misalnya dengan melakukan riset yang mendalam? Jadi riset tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, tapi saya rasa pemerintah juga perlu meng-engage university dalam hal bagaimana perbaikan kebijakan ke depan. Yang terjadi saat ini, saya lihat sudah mulai ada gerakan seperti di UGM, lalu di UNER, seperti itu. Nah, semakin masif riset dan penelitian yang diberikan, saya rasa pemerintah ke depan bisa akan semakin mendapatkan satu masukan solusi. Karena apapun itu, di dunia internasional yang saya perhatikan, bahkan kebetulan saya kuliah di Charles University, kota Praha ya, Republik Ceko, di mana Charles ini salah satu universitas tertua dan dalam bidang public policy di Eropa Tengah salah satu yang terbaik. Nah, pada saat pertama lockdown itu, kami mahasiswa PhD public policy itu diminta masukan oleh profesor kami, di mana profesor kami adalah salah satu dari bagian pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam kondisi darurat. Nah, salah satu pertanyaan sederhana beliau pada saat itu adalah, apakah Ceko akan melakukan lockdown atau tidak? Nah, kemudian pada saat itu saya termasuk memberikan masukan ke profesor saya, sederhananya adalah gini, kalau tidak salah tanggal 7 atau 10 Maret 2020, itu Angela Merkel, kanselir Jerman, mengatakan bahwa 70%, kemungkinan 70% penduduk Jerman itu sudah terinfeksi COVID. Nah, sedangkan irisan, kalau kita lihat irisan antara Ceko dengan Jerman itu kurang lebih 30% tuh secara daratan. Taruhlah jumlah penduduk
Jerman 50 juta, 30%-nya 15 juta. Padahal penduduk Ceko sendiri itu hanya 10 juta. Artinya kalau penduduk Jerman semua terkontaminasi, maka otomatis penduduk Ceko pasti akan terkontaminasi. Logikanya kan seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan di grup bahwa saya rasa Ceko harus segera lockdown. Dan ditetapkan tanggal 7 Angela Merkel menyatakan tanggal 10 Ceko shutdown dan penerapan lockdown tanggal 16 Maret. Artinya pemerintah menerima masukan dari university dalam hal untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ke depan. Dan saya lihat juga pada saat tadi Mas Joko menyampaikan bagaimana presiden memberlakukan larangan mudik. Saya ingat betul pada saat tahun 2020 itu kan agak alot juga ya masukannya. Lalu kemudian FKUI kalau tidak salah juga memberikan rilis. Apabila ini tidak dilarang akan ada ledakan jumlah pandemi COVID pasca nanti Lebaran yang kemudian akhirnya direspon pemerintah dalam bentuk pelarangan mudik. Nah, saya rasa komunikasi-komunikasi seperti ini dari expert community tidak hanya university tapi juga lembaga-lembaga penelitian tidak hanya di tingkat nasional tapi juga perlu saya rasa Indonesia juga melakukan engagement dengan peneliti di internasional untuk memformulasikan bagaimana penyelesaian masalah pandemi COVID di Indonesia. Karena menurut saya kalau kita sudah bicara pandemi ini sudah tidak hanya masalah Indonesia. Ini adalah masalah internasional dan saya rasa akan terbuka sekali baik itu WHO maupun negara-negara internasional untuk memberikan pandangan dan memberikan masukan dalam perbaikan kebijakan penyelesaian pandemi COVID. Saya sepakat tadi Mas Joko, ini bukan masalah di Indonesia. Seluruh dunia menghadapi masalah ini. Saya sendiri melihat bagaimana di Ceko, lalu bagaimana di Itali. Kebetulan Itali itu mulai outbreak Februari, saya Januari di sana, itu kondisi masih fine-fine saja. Tapi kemudian Itali ambruk di bulan Februari. Dan kemudian diikuti oleh Eropa lainnya. Tapi kita lihat bagaimana Eropa kemudian bisa menyelesaikan masalah ini sedikit demi sedikit. Piala Eropa 2020 yang dilaksanakan tahun 2021 menunjukkan bagaimana vaksinasi ternyata efektif untuk melawan. Dan ini yang mungkin juga ke depan pemerintah perlu melakukan comparative study yang lebih banyak kepada negara-negara yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan COVID, dilihat dari aspek apa? Aspek demografinya, aspek culture-nya, aspek sosialnya, sehingga penerapan kebijakan dari comparative study itu benar-benar bisa diimplementasikan di Indonesia. Itu Mbak Mia. Oke, baik. Mas Anam dan juga Mas Joko, kita yes. Juga ada beberapa penanggap. Jadi dialog yang seru ini bukan hanya kita bertiga, tapi juga kita akan mendengarkan tanggapan dari teman-teman yang sudah bergabung via Zoom, yang tadi juga sudah saya sapa di awal. Menanggap kita yang pertama, Mas Robi boleh dari Seknas Media Group? Ada yang mau disampaikan? Silakan Mas Robi. Ya, halo. Ya. Ya, silakan. Ya, pertama penjelasan Mas Joko dan Mas Anam itu sudah clear bahwa pemerintah telah bekerja dalam hal penanganan pandemi sejak periode season pertama gitu. Cuma memang keterbatasan-keterbatasan masih kita lihat dari banyak hal. Sampai puncaknya bulan Juli lalu setelah Lebaran itu kita semakin meledak-ledak gitu loh. Walaupun memang data terakhir semakin menurun, tapi nggak usah khawatir. Kita pernah bersaing dengan India soal data angka yang banyak ini kan. Dulu-duluan siapa yang paling cepat kita gitu. Nah, yang saya lihat adalah satu, pertama itu soal koordinasi antar daerah sih, kalau yang selama ini yang agak tidak jalan ya. Kalau dibilang antar kementerian sudah berjalan dengan baik, saya melihatnya di antar daerah ini, antar kepala daerah dengan pusat ini, entah mungkin karena faktor desentralisasi inilah yang membuat kepala daerah ini ada beberapa yang terlihat lambat dalam hal penanganan. Kita ambil contoh misalnya ada beberapa kepala daerah yang ternyata melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontraproduktif dengan pusat. Nah, ini ingat saya Pak Tito Karnavian di bulan Juli juga sudah mengeluarkan rilis bahwa pemerintah daerah ini juga berkomunikasi atau dibalik polanya pusat juga harus intens komunikasi dengan daerah agar sama-sama penanganan publik ini bisa berjalan. Kata Dimas Anam bilang bahwa mudik kemarin ini menjadi
mendapatkan dampak besar setelah mudik bahwa kita meningkat jumlah korban. Artinya kalau misalkan presidennya bisa ada ketegasan bahwa larangan mudik itu diharuskan, larangan mudik itu suatu keharusan. Ada sambutan dari kepala daerah yang bermacam-macam tempo hari. Artinya kalau mau datang silahkan, tidak pun itu lebih bagus. Ini yang akhirnya jadi persoalan, dan justru karena hal itulah korban jadi banyak yang berjatuhan pasca mudik tadi. Nah, kembali tadi kalau misalkan kita bisa menyelesaikan pola koordinasi antara pusat dan daerah, ini saya rasa di daerah ini sudah selesai di tahun-tahun ini gitu, Pak. Anggaran terserap dengan besar, terus kesehatan, akses kesehatan juga bisa maksimal gitu loh. Nah, ini pola yang dilakukan oleh daerah ini saya rasa sampai hari ini itu belum maksimal untuk dikoordinasikan dengan pusat. Entah apakah pusatnya juga yang tidak memaksimalkan ini, tapi saya rasa itu hal yang mudah gitu loh untuk seorang presiden atau pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan daerah-daerah dan menekankan bahwa dong sama-sama kita tekan pandemi ini agar tidak semakin membesar. Nah, ini kan Pak Presiden juga kan berasal dari partai penguasa yang memiliki banyak kepala daerah gitu kan. Artinya komunikasi antar partai politik juga harusnya seperti bisa dibangun gitu loh, agar kader-kader partai politik lain juga selain partainya Pak Jokowi ini bisa disatukan juga semangatnya untuk menyelesaikan pandemi ini. Jadi saya baru menanggapi di situ karena yang saya lihat itu yang paling krusial adalah teman-teman di daerah. Itu Mbak Mia. Itu tanggapan dari Mas Robi. Hadir juga Bung Abi Rekso dari Said Akil Siraj Institute. Ya, beliau juga sudah banyak menulis artikel tentang capaian pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana Bung Abi melihat situasi saat ini terkait cara-cara komunikasi pemerintah nih, Bung Abi? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mia. Ya. Pada dasarnya problem yang kita hadapi itu adalah soal kepercayaan. Jadi saya mau berangkat dari tadi apa yang sudah diutarakan oleh Mas Joko, bahwa pemerintah itu sudah melakukan banyak instrumen, banyak kanal-kanal, dan pola-pola untuk menyerap informasi dan kemudian mengembalikan kembali kepada masyarakat. Itu bagus sebagai sebuah sistem komunikasi. Tapi, jauh lebih dalam dari situ, itu ada problem soal kepercayaan. Saya mau mengatakan begini, kita boleh cek saja dari teman-teman yang bagian dari pendukung Jokowi, ada berapa persen yang tidak mau vaksin. Mereka punya argumentasinya masing-masing untuk tidak mau vaksin. Itu juga bagian dari problem sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya jauh lebih sulit kita hadapi sebelum tadi yang dikatakan oleh kawan Obi bahwa ada persoalan-persoalan komunikasi di level elit. Nah, masyarakat ini menjadi, jadi saya selalu memposisikan bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari contoh-contoh tadi Mas Ana mengatakan di Eropa, mungkin di Praha ya, tinggal di Praha, terus di beberapa negara-negara Eropa yang lain, saya komunikasi dengan teman-teman di Eropa, itu memang di awal ketika menghadapi situasi pandemi, itu yang menjadi panglima itu adalah komunikasi publik. Saya kan contoh, saya nggak tahu di Praha, tapi saya di Austria misalnya, itu setiap hari itu semua wali kota, tempat-tempat wali kota gitu itu memiliki melakukan partisipasi komunikasi untuk meyakinkan masyarakatnya kita akan bisa hadapi pemerintah sedang melakukan A, B, C, D itu setiap minggu. Nah, di kita itu hanya diwakilkan oleh humas satgas ya, satgas COVID ya pada waktu itu, dan kepala satgas. Nah, dan mungkin ada beberapa kementerian-kementerian yang juga mengambil posisi komunikasi. Nah, yang kacaunya lagi, ada pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya dia tidak mengeluarkan statement tersebut, dia keluarkan itu sehingga publik itu makin lama makin distrust. Ini soal macam-macam kan, ada lagi nanti soal bagaimana bansos. Jadi komunikasi pemerintah itu nggak aseptif, gitu. Nggak sampai pada titik sentuh yang seharusnya. Nah, ini menjadi PR. Saya nggak menyalahkan institusi mana yang harus memimpin komunikasi, tapi harus saya nyatakan bahwa pola komunikasi yang partisipatoris dan sinergis itu sebenarnya hanya di level elit saja, hanya di level pimpinan-pimpinan saja. Tetapi bagaimana yang
kalau dalam saya sedikit ambil teori ya, dari pandangan Habermas misalnya, meyakini bahwa komunikasi partisipatoris itu sebenarnya titik sentuhnya ada pada level keluarga. Jadi harusnya yang dilihat itu bukan hanya sebatas pembicaraan publik yang sangat masif itu, yang ada di Twitter, yang ada di media-media besar, tetapi juga publik apa pemerintah harus tahu apa yang dibicarakan di level keluarga. Saya ngambil contoh, saya selama satu hampir dua bulan belakangan ini saya nggak pernah lagi ikut intensif di grup-grup teman-teman elit ya, yang partai politik, yang pendukung Jokowi dan lain sebagainya. Saya migrasi lebih aktif di grup-grup yang teman-teman sekolah, komplek, keluarga, masjid dan sebagainya. Di pembicaraan orang-orang yang seperti itu dalam istilah saya innocent people, jadi mereka nggak peduli apa yang terjadi di luar. Itu hanya dua pembicaraan yang paling krusial. Yang pertama, mereka kehilangan pekerjaan. Yang kedua, mereka itu menghadapi harus mengurus keluarganya yang sedang terpapar pandemi. Nah, itu yang ini yang sebenarnya tadi persis yang dibilang Mas Joko. Oh, yang pemerintah berusaha. Jadi itu dua beban yang memang sudah harus dikerjakan. Aksi yang paling harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah soal komunikasi. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa ini harus satu pintu, tidak. Tapi harus ada norma yang menjadi kesepakatan bersama untuk dipegang teguh dalam berkomunikasi pada rakyat. Contoh misalnya, tiba-tiba Menteri Perdagangan ngomong, ini nanti kalau mau masuk mall harus pakai PCR ya. Ya bagus mungkin niatnya, tapi kan PCR itu kan berapa? 1 juta boy, ya kan? 1 juta yang sekarang kita tahu kan gitu. Itu orang kan terusik gitu loh, batinnya terusik. Ini apa lagi nih gitu kan. Terus hal-hal yang lain yang sebenarnya nggak penting kemudian harus diucapkan. Nah ini yang kemarin saya japri tuh Bang Usman Kantong, karena sering diskusi, saya bilang begini. Bang Usman sebagai Dirjen Komunikasi Informasi Publik ya, meskipun saya bilang, bagi saya nggak penting instansi mana yang paling punya otoritas untuk menyatakan atau merespon kuasa publik, itu nggak penting. Saya nggak mau menunjuk mana yang paling penting. Tetapi harus ada satu sinergisitas komunikasi dan norma komunikasi sehingga publik tidak terabaikan gitu, publik tidak tercabik. Batinnya tiba-tiba ada Menteri A ngomong ini, ya. Menteri B ngomong ini, terlepas dari soal kepentingan politik. Nah ini yang sebenarnya jadi gini. Jadi kalau pemerintahnya bertengkar, menteri-menterinya berbeda pendapatnya, masyarakat mau ngomong sama siapa gitu? Oke, dibuka. Misalkan, oke, Seknas besok buka tuh kantor Seknas Building, pelaporan publik. Obi terima. Tiba-tiba ada 3.000-an aduan. Terusnya Obi mau kemana? Emang Obi bisa eksekusi semuanya? Kan nggak bisa. Dia harus ngomong dulu sama Kementerian Kesehatan, ada nggak ruangan 200 ruangan, ada nggak? Kan itu semua sesuatu hal yang nggak mudah kita kerjakan sendiri. Orang tahu misalkan saya dekat dengan pemerintah, saya dekat dengan jaringan-jaringan pemerintah. Terus orang datang ya, dari yang mulai pinjam uang 50.000 sampai minta supaya anaknya itu atau keluarga itu dibawa di rumah sakit. Nah, saya cek nih misalnya di rumah sakit dekat rumah, Fatmawati. Orang yang ngantri itu udah ratusan manusia, gitu, ratusan pasien. Nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa bantu. Oke deh, saya cuma bisa bantu 120.000 saya kasih lah untuk bertahan hari ini. Sebatas itu. Dan itu kan juga saya nggak bisa bantu semua orang. Jadi dari puluhan orang yang datang, cuma 5 orang itu saya bantu dengan keterbatasan itu. Jadi, memang orang bilang ini sepele, komunikasi publik itu hanya sekedar meme, hanya sekedar komunikasi yang model kayak Bang Fajrul misalnya ngomong kayak orang pinter gitu ya, padahal nggak ada isi, atau kayak ngabalin, kayak semua orang ditantangin berantem, itu nggak bisa gitu, publik makin marah gitu. Jadi lebih bagus kayak Mas Juri tuh, Mas Juri kan diem aja, mungkin dia lewat beberapa jaringan-jaringan coba ngomong ini, mungkin Mas Joko nanti bisa cerita bagaimana secara teknis, tapi publik itu nggak suka ngelihat, terus terang ya, publik ngelihat tokoh-tokoh yang antagonis gitu, yang tiba-tiba ngomong nggak menedukan, malah kayak bilang, ah kamu nggak ngerti soal undang-undang. Wah, itu keliru. Nah, sekali itu saya mau menjawab tadi yang dibilang expertise community. Sebenarnya expertise community itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya di awal-awal Omnibus Law, saya terlibat di bagian bersama dengan timnya Pak Erlangga, merumuskan Omnibus Law
dan itu betul sangat efektif. Saya nggak tahu di kementerian lain, tetapi sebenarnya saya rasa pola-pola itu sudah dilakukan di beberapa kementerian, dan yang saya tahu kementerian Kemenko Perekonomian itu melakukan expertise komunitas secara bersimultan. Jadi Mas Anam tadi, kalau misalkan memang punya komunitas anak-anak Indonesia yang PhD yang apa-apa dan lain sebagainya, dibuat aja Mas, menurut saya Mas, dibuat aja, itu digaungkan pandangan-pandangannya, karena kayak saya dengan Mas Budiman juga banyak melakukan hal seperti itu, anak muda yang kuliah di mana-mana, kita galang, pandangannya apa soal teknologi, soal kesehatan, itu kita hanya mendistribusikan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait. Soalnya ini ada penelitian anak dari Cornell University, dia bilang ini kayak begini, silakan kalau kalian sepakat, kalian bisa kontak, kalian bisa lanjutin, dan ini anak Indonesia, gitu. Jadi, itu mungkin dari saya, Mbak Mia, nanti bisa sambil berjalan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang deh kalau lihat Bung Abi ini terlalu semangat dan berapi-api kalau bicara ya. Terima kasih banyak. Kita akan langsung lanjut ke penanggap selanjutnya. Ada Pak Balian Siregar. Beliau adalah pakar komunikasi dari SH Unggul University. Tadi sudah menunggu ya, Pak Balian. Langsung saja. Sebagai orang yang cukup lama menggeluti dunia ilmu komunikasi ini, bagaimana menurut Pak Balian atas pola komunikasi publik pemerintah saat ini? Apakah sudah benar, Pak? Silakan. Baik, Mbak Nia. Terima kasih. teman-teman semua, saya berangkat dari pernyataan Mas Joko tadi tentang partisipatif ya, komunikasi partisipatif. Sebenarnya, tapi sebelum ke situ saya ingin dulu ke awal pandemik ini, di mana saat itu kita dalam keadaan ketidakpastian. Kalau di komunikasi kita kenal dengan uncertainty reduction. Nah, dalam keadaan ketidakpastian itu kita menjadi panik, apa yang mau dilakukan, sehingga cara yang dilakukan kalau kita lihat di awal-awal munculnya pandemik ini adalah misalnya banyak yang menyebut ahli, kalau disebut ahli, kalaupun mengahlikan diri yang tidak kapasitasnya tapi dia ngomong tentang pandemik misalnya, mengatakan bahwa Indonesia nggak akan bisa masuk karena Indonesia itu cuacanya panas gitu. Nah, artinya itu kan sebenarnya tidak produktif. Kemudian bahwa kita juga bisa disembuhkan dengan ini, bisa disembuhkan dengan itu. Kemudian izinnya berbelit-belit dan sebagainya. Komunikasi-komunikasi seperti itu sebenarnya tidak mengajarkan pendidikan apapun kepada masyarakat kecuali hanya memberikan kesenangan sesaat, obat sesaat. Nah, itu tentu akan menjadi catatan bagi penyelenggara negara seterusnya bahwa ini menjadi pengalaman penting juga seperti disebutkan Mas Joko tadi bahwa kita baru kali ini setelah flu Spanyol 1918. Nah, ini terkait dengan itu saya juga ingin menyoroti bagaimana yang disebutkan Mas Abi tadi tentang distrust. Kenapa distrust? Karena itu muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Butuh istilah, saya tadi mengutip istilahnya Mas Rambun Tajo, bahwa butuh narasi yang rasional. Sebenarnya kita bisa saja percaya bahwa misalnya, katakanlah Indonesia itu tidak masuk tidak bakal masuk virus karena panas gitu. Tapi narasikan secara ilmiah sehingga kita percaya bahwa hal itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun secara medis misalnya seperti itu. Itu karena dalam komunikasi krisis ini kan semua dalam keadaan cemas. Ya, kita semua dalam keadaan cemas. Nah, bagaimana komunikasi itu bisa mengubah kecemasan itu menjadi senjata untuk masyarakat bersinergi untuk melawan COVID ini secara bersama. Nah, belakangan ini kan muncul bagaimana komunikasi, implementasi dari komunikasi partisipatif itu, misalnya isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu kan menganggap masyarakat bisa menangani sendiri masalah-masalah pandemik itu. Itu artinya sebenarnya Pak, komunikasi partisipatifnya sudah berjalan dengan baik. Cuman sedikit agak terlambat ya, terlambat sedikit. Tapi mungkin ini semua pembelajaran bagi kita semua karena memang situasinya
tidak seperti pertandingan sepak bola yang bisa kita rencanakan mulai detail A sampai Z, bisa kita rancang dengan sebaik itu. COVID ini sesuatu yang saya sebutkan di awal tadi, sesuatu yang tidak pasti. Kita mau buat apa, mau buat apa, buat apa. Nah, cara terbaik memang adalah cara-cara orang terdahulu kita dengan cara melakukan lockdown dengan berbagai istilah, misalnya PPKM, PSBB, dan sebagainya. Nah, kedua tadi, penting juga untuk menimbulkan, agar distrust itu tidak hilang, perlu diperhatikan juga komunikator. Komunikator di situ terkait dengan kredibilitasnya, knowledge-nya, terkait dengan kapasitasnya. Itu juga perlu dipertimbangkan sehingga masyarakat tidak merasa ini kita mau mendengar siapa gitu ya, mau mendengar siapa. Nah, saat ini kita berada di era yang banjir informasi. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tahu informasi ini dari siapa gitu. Sehingga kita menjadi bingung, masyarakat menjadi bingung. Nah, ini penting juga agar peran-peran komunikator di sini, kredibilitasnya, kapasitasnya, maupun knowledge-nya, itu perlu diperhatikan. Nah, saya juga setuju dengan Mas Farul Anam tentang studi komparatif, walaupun disebutkan Mas Abi tadi, memang sudah dilakukan gitu loh. Tetapi biarlah kita sedikit agak terlambat, tetapi kita pengkajiannya memang dikaji oleh ahli-ahlinya gitu, sehingga COVID ini bisa cepat selesai. Saya pikir itu aja Mbak Mia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Balian. Langsung kita ke Mas Joko ya. Ada jawaban atas tanggapan atau mungkin kritikan dari ya, para penanggap yang baru. Terima kasih Mbak Mia. Ya. Saya tertarik apa yang disampaikan Mas Khairul Anam tadi bahwa kita perlu memperkuat simpul-simpul pembuat kebijakan atau mereka kelompok-kelompok yang masuk dalam expert community. Saya justru malah sekarang ingin menawarkan kepada Mas Gus Anam gitu sebagai ketua PPI. Ayo Gus, kita nanti kolaborasi begitu Gus, kita ingin dapat sebenarnya masukan-masukan dari teman-teman PPI di seluruh dunia. Bukan hanya tentu bukan hanya tentang COVID ini, tentang situasi menghadapi COVID, tapi mari kita sama-sama membangun narasi pasca COVID ini. Bagaimana bangsa Indonesia harus bergerak? Bagaimana bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri? Dan itu harus belajar dari komparatif bangsa-bangsa lain yang mungkin mereka sudah melewati fase-fase itu. Tetapi yang menjadi catatan menarik, Mbak, fase-fase yang awalnya fase-fase yang kita berpikir bangsa-bangsa itu melewati, ternyata hari ini enggak juga. Contoh kayak Amerika, yang kemarin dia sudah sampai di puncak, sudah lepas masker dan segala macam, ternyata tiba-tiba sekarang balik lagi, hampir puluhan ribu orang terkonfirmasi lagi. Tetapi yang tadi saya mohon itu, Gus Anam, yuk nanti setelah ini kita koordinasi, saya minta nomor kontaknya melalui Seknas Jokowi itu. Okay. Kita bikin Gus secara rutin gitu, dari teman-teman PPI, nanti kantor staf presiden akan memfasilitasi, kita dapat masukan-masukan, dan masukan itu menjadi catatan untuk pertimbangan-pertimbangan Bapak Presiden mengambil kebijakan. Termasuk yang disampaikan Mas Robi, konsumen kita pasti hari ini kita, di satu sisi kita bersyukur dengan demokrasi, otonomi daerah, dan segala kemajuan-kemajuan yang kita capai, Mbaknya. Tetapi ya, kondisinya ternyata malah ada sisi-sisi negatif. Kenapa kemarin Bapak Presiden sampai menekankan betul-betul kepada pemerintah daerah tentang ini masalahnya adalah kepemimpinan lapangan. Kebijakannya sudah dibuat. Implementasi, turunan implementasi oleh kementerian juga sudah diturunkan. Tapi ya, begitu eksekusi di lapangan, nggak jalan karena apa? Ada kebijakan-kebijakan kepemimpinan di lapangan yang balik lagi ini tergantung kompetensi dan kualitas dari kepemimpinan lokal itu sendiri, ya. Itu yang kita lihat misalnya kemarin kayak bansos itu sudah menjelang Agustus ternyata serapannya cuma 20%, anggaran COVID juga baru 20%, ya. Padahal banyak gitu, sementara rakyat di bawah sudah menunggu berteriak-teriak minta bantuan dan segala macam, tetapi anggaran-anggaran itu berhenti di pemerintah tidak daerah sampai, ya, sampai akhirnya pemerintah pusat harus turun tangan sendiri sampai ke level paling bawah.
memang kondisinya, kondisi ini hari ini diperparah seperti yang disampaikan oleh Gus Abi tadi, masalah kepercayaan, distrust gitu. Memang benar, Mbak. Kepercayaan hari ini ada kepercayaan yang apa ya? Masyarakat juga diliputi ada rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, keraguan-keraguan karena kita sekarang berada dalam situasi apa namanya? Yang tadi Pak siapa Pak Balian sampaikan tadi gitu. Apa kita era banjir info, apa eranya era banjir informasi tapi nggak tahu mana yang yang benar, tetapi juga orang bisa mengakses melalui medsos, melalui Facebook, kanal-kanal sosial media, WhatsApp dan segala macam. Oh, informasi dari mulai pengobatan sampai tentang positif dan negatifnya vaksin muncul dari berbagai pihak yang mereka sendiri juga belum tentu kompetensinya bisa di apa bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, inilah sebenarnya tugas kita bersama, tugas jadi pemerintah menjalankan fungsinya, masyarakat mengambil peran serta sebaik mungkin untuk kita bersama-sama mengatasi situasi-situasi yang tidak mudah begitu. Situasi yang memang kondisinya ya hoax, kemudian misinformasi informasi-informasi yang tidak benar begitu banyak berseliweran. Dan ya memang terima kasih tadi yang dari Gus Abi juga menyampaikan bahwa apa pola komunikasi ini yang perlu dibangun, pola komunikasi rutin. Kita sebenarnya terus membangun itu dengan berbagai kelompok stakeholder untuk menerima masukan, kemudian menerima usulan-usulan gitu, Mbak, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi, sehingga kalau Bapak rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Mbak Mia semua melihat itu kondisinya bagaimana Bapak Presiden bisa langsung turun ke lapangan, Mbak, ngecek obat dan segala macam. Itu adalah hasil dari informasi-informasi di masyarakat. Kondisi yang beliau terima berbeda dengan apa informasi yang beliau terima berbeda dengan kondisi yang di lapangan. Beliau melakukan pengecekan langsung. Inilah sebenarnya bentuk-bentuk komunikasi simbolik dari Presiden kita yang dia mau turun ke turun menghadapi masalah gitu. Karena tiap orang tentu punya pola-pola kepemimpinan yang berbeda. Betul. Tetapi pola kepemimpinan Presiden Jokowi adalah ada masalah itu jangan ditutupi, tapi dibuka, kita hadapi dan kita selesaikan. Beliau datang misalnya tengah malam, sementara kita sudah ini tengah malam dia datang ke apa waktu itu kita agak kesulitan bor, kita butuh penambahan tempat tidur dan segala macam, menyulap pasar rumput. Beliau memastikan tengah malam. Pagi-pagi beliau datang ketika situasi oksigen betul-betul beliau datang ngecek sendiri ke ini. Banyak sebenarnya pola-pola ini yang akhirnya oleh teman-teman oleh ya para orang-orang yang memberikan apa ya ya yang memberikan kritikan bahwa kok Presiden turun sih sampai ke level-level teknis itu? Ya ini pola-pola kepemimpinan, Mbak. Pola apa tipe-tipe kepemimpinan dan kepemimpinan Pak Jokowi adalah kepemimpinan yang membuat kebijakan tapi dia juga saat bersamaan dia memastikan kebijakan yang dia buat itu terimplementasi di lapangan. Demikian, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke Mas Anam ya. Mas Anam masih di sana? Ya, masih, Mbak, masih. Oke. Okay. Boleh ditambahkan sedikit sebelum kita nanti juga diskusi dengan yang lain? Iya, mohon saya sambil di jalan. Ada acara, ya. Izin ya. Hati-hati ya, Mas ya. Ya, ya, siap. Terima kasih Mas Joko tadi Mas Abi, Pak Balian dan Mas Robi tanggapan-tanggapannya. Jadi kalau terkait tadi ajakan Mas Joko, kita dari PPI Dunia sangat terbuka sekali. Bahkan dalam periode kepemimpinan saya 2020-2021 kami sudah buat 12 buku Mas Joko. Itu bekerja sama dengan LIPI Press bagaimana kita bicara tentang sustainability Indonesia Gold Era di 2045, artinya kita udah bicara bagaimana dampak pandemi dan bagaimana cara kita mengcounter untuk setelah pandemi ini usai. Gitu. Dan kalau dibilang apakah kami terbuka, kami sangat terbuka sekali, Mas Joko. Dan satu hal mungkin mohon juga disampaikan ke Pak Presiden, sampai saat ini belum pernah ada pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan PPI Dunia dan mahasiswa PPI secara khusus gitu loh, karena terakhir kami PPI organisasi itu dihadiri presiden itu kalau tidak salah 2013 itu di New Delhi oleh Pak SBY, dan setelah itu pimpinan negara sama sekali belum pernah secara langsung untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia. Nah ini mungkin nanti mohon disampaikan, kami
mahasiswa di luar negeri itu sangat terbuka sekali perbaikan. Sederhana saja, banyak riset oleh grant yang diberikan oleh negaranya. Saya sudah menangkap pesannya, Mas Anam. Ya. Mungkin kita bisa langsung beralih ke penanggap. Jadi mungkin dijadwalkan saja nanti. Nanti saya akan sampaikan langsung. Oke. Kesempatan pertama saya sampaikan langsung ke Bapak. Kita akan perjalanan hati-hati. Oke, Bung Abi sedikit silakan. Baik, terima kasih. Jadi gini, saya kita berharap ya, karena saya juga di teman-teman Nahdlatul Ulama itu yang muda-muda juga berusaha bisa kita jangkau. Nah, barangkali Seknas Jokowi hari ini, Obi dan beberapa senior-senior lain yang juga terus melakukan penggalangan organisasi, ini harus diambil peran ini. Tadi Mas Joko mengatakan bahwa perlu ada partisipator dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat terorganisir. Tanpa itu, semua narasi yang dibangun oleh pemerintah, sebagus apapun, sevalid apapun, itu semua akan runtuh. Dan itu semua pertarungan ada di level sosial media yang tadi Mas Joko bilang, itu sudah sangat banjir informasi. Jadi kita, dan juga kita menghadapi dalam istilah akademik itu the death of expertise. Gitu. Jadi matinya sebuah kepakaran. Semua orang menjadi pakar tanpa pernah belajar ataupun melalui proses-proses profesi di pakar itu tersebut. Jadi semua orang seakan-akan ngomong tentang hal yang dia baru tahu sedikit. Nah, tadi itu yang kita harus kapitalisasi pola kepemimpinan Pak Presiden yang memang turun langsung oleh gaya-gaya Jesuit ya, Mas Joko ini sangat efektif sekali untuk melihat apa yang terjadi di level masyarakat paling bawah dan teman-teman pendukung Jokowi terutama ya yang paling mungkin bisa diandalkan ya ada Seknas Jokowi, ada Projo, ada Prospera dan lain sebagainya. Ini paling tidak menjaga pilar-pilar komunitas masyarakat tadi dalam istilahnya Mas Joko itu menerjemahkan kepemimpinan lapangan. Nah, menerjemahkan kepemimpinan lapangan itu kita pun ya kita saya Obi dan Bang Rambun dan lain-lain yang juga punya peran ganda kan di masyarakat kan saya jadi pengurus DKM masjid nih misalnya gitu kan. Saya juga bantu-bantu RT. Ya nggak apa-apa, kita boleh aja ngomong apa namanya di luar itu kita ngomong soal kebijakan publik yang gede-gede. Tapi begitu kita ke masyarakat, kita ngomong soal bagaimana nih masyarakat kita yang lagi kena pandemi ini bisa kita bantu kan harus begitu. Jadi itu tadi kepemimpinan pola Pak Jokowi itu sebenarnya sejatinya itu yang harus dulu kita terjemahkan. Jadi ini yang harus juga kita mengecek ke teman-teman kita kasar gini. Ya lu boleh aja jadi staf sus menteri gitu misalnya. Lu di rumah jadi ketua RT enggak? Nah, misalkan kayak teman apa Rizal Damanik misalnya, itu kan kawan kita kan. Dia jadi staf sus di tempatnya Kang Teten. Tapi dia jadi ketua RT di kampungnya. Itu kan sangat bagus sekali. Nah, peran-peran itu yang harus juga kita ambil dan dengan cara seperti itulah kepemimpinan lapangan tadi itu bisa terjemahkan. Nah, ini pola yang saya rasa ini bagus kalau misalkan enggak tahu ya saya pandang pikiran saya gimana ya. Cuman saya coba elaborasi di BUMN misalnya ya, dengan teman-teman BUMN yang misalnya dia level-level VP gitu ya, VP kan di kompleknya udah top lah. Mas, jadi itu dong mas, apa namanya, jadi pengurus masjid. Mas, jadi bantu-bantu di RT lah. Nah, itu kita dorong-dorong kayak begitu gitu loh. Jadi, dia punya peran ganda. Nah, dengan cara seperti itu, kepemimpinan dia di perusahaan dia mengabdi atau di tempat kementerian dia mengabdi, tetapi di masyarakat dia juga punya peran. Nah, seringkali, di masyarakat apa di kantor dia mengabdi dia punya peran tapi di masyarakat dia nggak peduli dia juga problem ini yang saya rasa di situasi pandemi kita harus pastikan semua teman-teman yang berada di barisan Presiden Jokowi itu harus mengutilisasi memaksimalisasi dari peran-peran yang mereka punya di perusahaan di tempat kerja dan juga di masyarakat mungkin itu Mbak Ami ya dari saya. Mas Joko mungkin ketua RT di Tom. Saya, istri saya Satgas RT, Satgas RT COVID. Oke. COVID dong, mantap. Bisa relate. Oke, okay. Mas Robi juga masih ada, boleh mungkin mau menanggapi juga tadi setelah sudah dijawab oleh Mas Joko. Silakan. Ya, itu Mas Robi tadi sudah keren ya, karena jauh ini belajar apa demokrasi partisipatorisnya langsung dari Amerika Latin yang saya tahu.
Jadi usul saya pertama semua terkait koordinasi pusat dengan daerah, pusat dengan kelembagaan. Jika musrembang itu diadakan lagi, ini harus berfokus pada penanganan pasca pandemi. Artinya kalau misalkan kita mau menjadi negara besar yang 2030 kemungkinan ada di posisi keempat, itu data yang saya dapat, kita harus benar-benar serius menggandeng seluruh elemen. Yang tadi Abi bilang bahwa semua komponen pendukung Jokowi harus bersatu padu, ya beberapa sudah melakukan, bukan beberapa, semua ya, semua sudah melakukan, dan memang ini efektif. Kayak misal Projo, Seknas, BaraJP, KPT, dan lain-lain juga ikut juga buka sentra-sentra vaksin di basis-basis pendukungnya. Nah, ini padahal yang harus dilakukan oleh kementerian dan kepala daerah lebih intens. Artinya komando, perintah komando pusat dari presiden itu berjalan. Tapi ini ternyata yang menangkap adalah elemen-elemen sipil yang tergabung dalam beberapa relawan Jokowi. Jadi saya sih berharap jika ada pertemuan besar dalam bentuk musrembang antara presiden dengan kepala-kepala daerah atau kementerian, ini rantai komandonya harus jelas. Kepala daerah mengerjakan apa, pusat mengerjakan apa, jadi nggak cuma sekedar berurusan dengan politis, berurusan dengan branding nama, berurusan dengan agenda politik mereka gitu. Tapi ini semua national interest yang akan kita tuju menuju Indonesia Emas 2030-2045 itu tadi. Itu Mas, Mbak Mia, terima kasih. Baik ya, sudah bisa ditangkap juga mungkin oleh Mas Joko. Baik, dari penanggap terakhir, Pak Balian, ada masukan atau tambahan mungkin untuk para petinggi publik? Silakan, Republik ini. Silakan, Pak Balian. Ya. Saya nggak dengar suaranya, tapi saya ngelihat dari layar, saya bisa menangkap kalau selanjutnya ditujukan ke saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja tentang pola-pola komunikasi yang sudah berubah. Memang harus kita lakukan di era yang banjir informasi ini, karena di mana sebelum-sebelumnya bahwa media-media arus utama adalah sebagai pengendali arus informasi, tetapi sekarang sudah berubah. Seperti yang diungkapkan Manuel Castell dalam bukunya Mass Self Communication, bahwa tidak saja setiap individu bisa menjadi memproduksi informasi. Ini kan menjadi di satu sisi dia menjadi kekuatan, di satu sisi juga bisa menjadi melemahkan, seperti itu. Nah, tetapi paling tidaknya kita harus mengambil seperti yang dilakukan oleh Presiden, bahwa apa yang dilakukan misalnya meninjau apotik misalnya, itu adalah respon dari komunikasi yang dibangun oleh individu-individu melalui media sosial, seperti itu. Nah, karena apalagi situasi kita seperti diungkapkan Mas Abi tadi tentang buku Matinya Kepakaran dari kalau nggak salah Tom Nichols, Mas ya, Tom Nichols. Bahwa semua orang menjadi expert gitu loh. Bahkan saya sebagai orang yang punya latar belakang komunikasi, saya bisa menjadi seorang dokter. Saya tinggal buka Google, oh ini penyakitnya, kayak gitu. Jadi semua jadi expert. Jadi bahkan dokternya menjadi tidak punya otoritas lagi dah. Otoritas lagi kayak gitu. Itu kan jadi itu situasi ini seperti itu kita kan gitu. Nah, jadi tapi paling tidaknya disitulah dibutuhkan juga ada orang-orang expert di lingkungan presiden untuk menyaring informasi itu sehingga yang tadinya negatif bisa menjadi positif dan menjadi produktif bagi kepemimpinan. Itu aja, Mbak Mia. Terima kasih. Sudah semua ya memberikan. Satu lagi nih, Mbak. Terakhir, sedikit aja. Siapa ya? Saya. Sedikit aja. Ini saya nyatakan secara terbuka baik kepada teman-teman ataupun juga Mas Joko ya, bagian dari istana. Tolong ya untuk teman-teman untuk menahan diri menjadi ofensif dalam membangun narasi. Tolong, karena
ini kita harus menjadi deliberatif. Kita dengar, tapi kita bisa olah itu menjadi sebuah kekuatan baru. Jadi jangan menyerang. Karena menyerang itu sama sekali nggak ada gunanya. Terima kasih. Itu aja. Setuju, Bung Abi. Setuju, saya setuju banget. Oke, sebagai penutup singkat aja, kira-kira apa yang mau disampaikan ke publik? Juga mungkin ada pesan dari istana yang mau disampaikan langsung ke ya, teman-teman. Terima kasih Mbak Mia. Ya. Ada dua hal yang sebagai penutup yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah pemerintah akan secara maksimal menjalankan fungsinya. Siap. Tetapi dalam pandemi ini, sekuat apapun pemerintahan, sebaik apapun sistemnya, kesehatan dan segala macam, tanpa ada peran serta dari masyarakat, kita nggak akan keluar dari pandemi ini. Yang kedua adalah turunannya, seluruh usaha pencegahan penanganan COVID ini ada dua, di hulu dan di hilir. Di hilir, sebagus apapun layanan kesehatan, diperkuat bed occupancy rate tingkat ditambah terus, kemudian tingkat oksigen ketersediaan oksigen diperbanyak, kemudian layanan kesehatan obat-obatan disiapkan. Kalau di hulunya tidak diantisipasi, tidak ditahan, ya hilirnya akan jebol juga, Mbak. Hulunya apa? Cuman dua, Mbak. Pak Jokowi selalu meminta kita semua untuk ngomong ke publik. Cuman dua yang diminta kepada masyarakat. Yang pertama, disiplin protokol kesehatan. Menggunakan masker. Beliau sampai berkali-kali ngomong, masker. Kuncinya masker. Menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan yang satu lagi adalah percepatan vaksinasi. Sehingga melalui forum ini saya juga minta untuk kepada teman-teman, seluruh jaringan relawan, seluruh pemirsa untuk bantu kami untuk mendorong masyarakat sebanyak mungkin, secepat mungkin melakukan vaksinasi. Karena apa? Saat ini di bulan Agustus ada jumlah vaksin, Agustus, September, Oktober, jumlah vaksin akan berlimpah. Itu aja Mbak dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Seru sekali ya perbincangan kita kali ini, tapi waktu juga yang membatasi. Betul. Ya Mas Joko ya. Baiklah, apapun masukan dari seluruh narsum penanggap kita tadi hari ini, semoga dilihat dan didengar oleh Bapak Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Bapak Presiden nonton YouTube ini nanti, tolong ya. Pak Jokowi harus nonton nih ya. Dan semoga ini semua dapat dijadikan bahan pertimbangan dan juga tentunya dalam penanganan pandemik yang kita rasanya sudah gerah sekali, sudah pengen segera keluar, sudah capek ya. Baiklah, semoga sehat semua Mas Joko, terima kasih, Anam Mbak. Yang sedang di perjalanan, Mas Robi, terima kasih banyak, Bung Abi, Pak Balian, dan juga Pak Rambun ya, tadi sudah menyampaikan juga. Ya, sama-sama hari ini. Terima ya. Kasih Gus Abi, Pak Balian, ya. Gus Anam, Mas Robi, sehat selalu. Oke, sehat selalu. Alhamdulillah, baik. Amin. Ya, baik. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Sehat selalu, sampai bertemu kembali. Jangan lupa ikuti terus YouTube Seknas Jokowi Channel. Saya Mia Kusuma pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.